Penduduk yang tinggal berhampiran pantai dan sungai di Kemaman, Terengganu diingatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga kerana fenomena air pasang besar yang mencecah ketinggian 3.6 meter dijangka berlaku malam ini. Baik, Nur Yusof di Cukai Kemaman ada laporannya. Teruskan, Nur Yusof. Ya, Margaret, terima kasih. Saya sekarang berada di bilik gerakan banjir daerah Kemaman dan di belakang saya merupakan para petugas yang bertugas kira-kiranya 24 jam bergilir yang terdiri daripada pihak tentera, rela, pejabat APM, juga pejabat kesihatan, termasuk juga bomba dan penyelamat dan juga tidak ketinggalan kaki tangan di pejabat daerah ini. Kita ingin memberi fokus pada malam ini tentang soal keselamatan dan bersama dengan kita ialah Ketua Polis Daerah Kemaman iaitu Superintendent Muhammad Said Ibrahim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kembali bersama bersiaran secara langsung melalui National 8 pada malam ini. Ya. Fokus kita ialah mengenai yang pertama tentang difahamkan pada malam ini akan berlaku air pasang besar. Tuan. Baik, untuk makluman pada malam ini 11.46 malam dijangka kenaikan air 3.6 meter akan dijangka naik dan ini mendatangkan sedikit kerisauan kepada kita memandangkan di kawasan hulu jika air turun dan akan mengakibatkan dijangka banjir yang terpaksa dilakukan perpindahan. Walau bagaimanapun pihak polis dan juga pengurusan bencana daerah Kemaman dengan dibantu oleh agensi-agensi penyelamat yang lain seperti tentera, bomba, rela dan sebagainya, kami berada di dalam moral yang amat tinggi dalam memastikan pengurusan banjir ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Untuk makluman, sebanyak 10 jalan ditutup di daerah Kemaman ini sendiri dan daripada 10 itu hanya 2 sahaja yang boleh dilalui oleh kenderaan berat, manakala yang lain ditutup sepenuhnya. Dan pihak kita juga telah membuka sebanyak 13 pusat pemindahan di mana seramai 1,158 perpindahan telah dijalankan dengan pusat pemindahan sementara yang paling ramai adalah di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok. Dan itulah lebih kurangnya. Ya. Jika kita lihat mereka yang berpindah mungkin malam ini mungkin meningkat, tapi mereka risau juga tentang keselamatan bila meninggalkan kediaman dan harta benda. Macam mana jaminan pihak polis? Pihak polis sentiasa menjalankan rondaan pencegahan jenayah dan juga menjalankan rondaan di kawasan-kawasan yang dinaiki air di dalam memastikan kejadian-kejadian jenayah dan juga mereka yang ingin melakukan jenayah dapat kita kekang, dapat kita kawal. Dan di samping itu juga pada petang ini beberapa perpindahan telah dijalankan terutama di kawasan Bukit Mentok dan mereka ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Bukit Mentok. Dan pihak masyarakat saya rasa tidak perlu risau. Apa yang penting apabila mereka meninggalkan rumah, pastikan rumah-rumah tersebut dikunci dan barang-barang berharga dibawa bersama mereka dan dari segi keselamatan kita akan sentiasa menjalankan rondaan. Terima kasih Tuan. Bersama dalam National 8 pada malam ini terus daripada bilik gerakan banjir di daerah Kemaman ini. Dan setakat itulah laporan saya, Margaret dan juga Andy, terus dari Kemaman ini. Bagi pihak rakan-rakan petugas juru kamera Ika Yusof, rakan petugas kru Muhammad Jeffrey, Nur Yusof berada di Kemaman seketika waktu ini. Apapun laporan seterusnya kita akan dapat ikuti pada berita National 12 malam ini. Kembali kepada Margaret dan juga Andy untuk berita selanjutnya.